Welcome back to my channel. My name is Gita and today I want to make Yuhu guys, nama aku Gita. Dan hari ini aku mau bikin makeup tutorial keseharian aku. Jadi kalau aku mau pergi mana-mana, dan biasanya kalau aku kerja aku juga pakai ini sih. Dan aku juga mau kasih review ketahanan makeup aku dari pagi sampai malam. No, ini sudah gak pagi sih, ini udah jam 11-an. So aku mau pergi jemput teman aku, terus abis itu aku mau pergi ke beberapa tempat, jalan-jalan, makan, dan bla bla bla. So, ya hari ini jadwalku lumayan terisi. Oke, aku gak mau lama-lama lagi, mau langsung kasih tahu kalian gimana caranya aku create makeup look for daily makeup, oke? Oke, stay tuned! Oke, step pertama yang perlu aku lakukan adalah... No, hari ini aku nggak mulai dari alis, tapi mulai dari lip balm. Karena sebenarnya kalau tiap makeup tutorial itu aku sudah pakai base makeup dan aku sudah pakai lip balm. Jadi tinggal pakai alis aja ya kan. Oke, sekarang aku mau pakai lip balm guys. Ini tuh lip balm aku dari kuliah. So, aku suka banget ini, bikin bibir aku itu nggak kering dan nggak pecah-pecah. Rasanya tuh enak banget guys. Masih strawberry. Next step, base makeup. Aku jarang banget pakai foundation, concealer, primer, dan kawan-kawan aku jarang banget pakai. So kalau di tiap tutorial yang aku pakai itu sebenarnya aku cuma pakai pelembab doang. Tapi moisturizer itu aku pakai punyanya Pons tone up milk cream. Jadi dia tuh ada apa ya, bisa bikin putih seketika, jadi kayak kamu habis bedakan gitu loh. Like cover sih, tapi karena memang muka aku itu nggak terlalu banyak bermasalah ya kan. Oke, jadi aku mau pakai moisturizer. Kita totolin aja kayak gini. Terus aku usapin aja kayak gini. Nggak terlalu banyak perbedaan, tapi yang ini kayak kamu udah bedakan ya kan. Oke, moisturizer udah, kita move on ke alis. Ini tuh favorit aku guys. Mungkin ada beberapa orang yang suka pakai pensil alis, tapi tuh aku adalah tipe-tipe orang yang suka pakai alis yang ala pedang, jadi kudu tajam. Dan di sini kudu lebih ya gimana deh. Sebelum aku mau pakai alis, aku itu mesti sikat alis. Pakai sikatan, ya kan? Bukan sikat gigi guys, sikat alis ya. Alis aku tuh nggak sama sebenarnya, tapi ya udah disisir aja dulu. Jadi untuk mempermudah aku bikin kerangkanya. Kerangka, baiklah. Aku udah ambil krimnya di sini, lalu pasangin aja kayak gini. Nah, sudah ada kerangka nih, tinggal diisi-isi aja. Tapi biasanya aku sikat lagi. Nah, ini kan kayak masih ada bolong-bolong. Ya udah diisi aja. Bikin lagi satu nih. Aku selalu kasih tumpuan ya di sini untuk aku bikin alis. Buat apa? Untuk menstabilkan pegangan hidup. Tabungan kan pegangan hidup. Karena rambutku merah, kalau kasih alis hitam gini aneh.
ya kan? Jadi aku mau pakai eyeshadow. Aku pakai punyanya Beauty Creation yang bodoh shadow yang ini. Dan aku mau pakai yang ini. Sekarang aku mau bikin eye makeup looknya. Kayak biasa aku apply yang warna putih ini di seluruh kelopak mata aku. Pakai lagi kalau di bawah. Aku pakai yang warna ini ya. Begini hasilnya. Terus abis itu aku langsung pakai eyeliner, aku pakai punya Mizu. Bagian samping-samping itu agak berantakan, so kamu pakai tisu basah lagi. Yang aku pakai buat tisu buat alis, pakai buat rapiin. Blush, aku mau pakai yang warna agak coral, punya Tarte. Jadi aku bikin kayak gini, aku tetap seperti ini, cuma bagian sini sampai sini. Jadi ini kan tulang pipi aku kan, nggak sampai belakang sini, terus aku tetap seperti ini. Oke, aku pakai Catrice untuk mascara. Ini udah jadi maskaranya seperti ini guys sih. Aku sesuka itu sama dia. Lipstick favorit aku yang paling sering aku pakai punya Emina yang pumpkin spice.
last step, ya aku mau pakai Maybelline yang edisi Alice x Olivia yang warna Stays Face Red. Ini tuh warna kesukaan aku banget. Udah deh. Oke, sekarang makeup udah, aku tinggal bikin hairdo. Nah, udah jadi ponytail doang. Oke, jadi aku udah selesai, makeup udah, terus hairdoku udah, aku sekarang tinggal mau berangkat. So, stay tune guys, karena aku mau ngajak kamu jalan-jalan. Hey guys, jadi aku sekarang udah di mobil, aku udah telat kayaknya ya, kan mau jemput teman aku. Jadi ini makeup aku sehari-hari, aku gak pakai bedak, aku cuma pakai pelembab. Lihat kan, pelembab doang cuy. Dan ini kayak ada highlighter karena blush on-nya itu memang udah ada shimmer. So, aku mau jalan sekarang. Aku bakal kasih update lagi. Oke. Okay. Dah. Hai guys. Nih aku sudah jemput teman aku. Yang tadi aku bilang. Hai. Dia habis ujian tas tuh. Anyway, ini makeup aku jam segini masih awet, guys. Ketawa dia. Cuma tadi abis makan, lipstikku kehapus ya, seperti biasa lah ya, tak cap. Hari ini aku mau nonton. Gak tau sih nonton apaan. Ya, mumpung anak ini juga off. Perempuan di Tanah Jahanam. Eh, tapi gak ada ya. Gak ada di sini. Jadi kita mau nonton Charlie's Angel. Oke, tada. Yuhu, aku udah balik guys ke kos dan sekarang tuh udah jam 8 malam. Jadi aku tuh tadi berangkat jam 12 siang, terus ini udah jam 8. Jadi sekitar 8 jam ya, kurang lebih 8 jam aku pakai makeup ini tanpa touch up. Oke, okay, aku gak ngomong soal lipstick ya. Kalau lipstick iya, tadi aku touch up sekali karena aku tadi sempat makan dan minum di sore hari sama temanku. Ya, jadi aku touch up lipstick aja. Terus kalau yang lain, oke, okay, untuk muka aku sih sudah lebih oily daripada yang tadi sih. Karena memang aku tuh cuma pakai moisturizer aja dan aku gak pakai bedak buat mengkontrol minyak. Gak apa-apa sih, maksudnya ini gak yang lebay banget gitu loh, minyaknya masih oke. Okay. Kalau aku lihat di kaca sih orang gak bakal terlalu notice sih. Terus kalau untuk alis itu tetap ya, padahal ini dari tadi ya kan, memang sih aku gak sentuh-sentuh, tapi oke. Okay. Eyeliner oke, okay. Kalau eyeshadow sudah memudar. Untuk blush on, kalau di real life-nya sih masih ada dikit-dikit. Tapi untuk shimmering-nya tuh kayak udah hilang gitu loh. Selain itu, oke. Okay. Aku suka banget karena ini tahan lama. Biasanya aku kalau kerja itu pakai dari jam 8 sampai jam 10 malam. Itu tetap stay. Cuma memang bakal oily banget. Karena kalau aku kerja pasti lebih berkeringat. Kan kerjaanku di lapangan ya, di luar, jadi bakal lebih berkeringat. Kalau ini gak terlalu berkeringat lah. Maksudnya ya panas, tapi gak yang seheboh ketika aku kerja. Gak masalah. Tapi kalaupun berminyak pun itu tinggal di tap sama tisu aja, itu sudah so good. Fight now. Oke, okay. Oke, okay, itu aja review aku dan juga makeup tutorial aku tentang my daily makeup look. I hope you like it. Thank you for watching. Makasih udah nonton. Aku berharap kalian suka. Please like video ini dan jangan lupa komen di bawah dong. Kira-kira mau bikin video apa lagi sih untuk next video? Kalian bisa DM aku atau komen di bawah. Oke, okay. Jangan lupa di subscribe guys. Buat kalian yang belum subscribe, please di subscribe guys. Karena bakal aku upload seminggu satu video. Or kalau memang request kalian mau dua video satu minggu, boleh. Tinggal di komen aja ya. And I'll see you in my next video. Ciao. Dadah, mata aku merah.
itu film serem banget. Aku tuh sebenarnya takut horor, guys. Cuma aku suka nonton. Ngeri deh. Pusing aku. Kenapa pusing? Gila sih. Gak usah mbak pikir.